Hi guys, Aliapi, it's here. Eh? Halo guys, kembali lagi nih with PK Family. Jadi hari ini kita mau deker ya teman-teman. Ya kan Boy kan? Iya, maaf. Iya, aduh. Tuh guys, dia ternyata lagi lihat HP. Entah apa yang dia lihat. Yaudah kalau gitu ini langsung aja kita mau deker. Aku serius lihat HP karena aku lagi main Roblox. Jadi Roblox ini asik loh teman-teman dimainin. Jangan lupa add kreator kami namanya username-nya MOP ya. Dan satu lagi, kalau kalian bertanya-tanya akun adiknya kreator kami itu siapa, yaitu Aulia ya teman-teman, dan nama username-nya itu Only Player. Jadi add mereka berdua atau enggak follow mereka berdua. Makasih, itu sudah membantu banyak buat kita. Oke, karena kita juga sudah promosiin akunnya Kak Auliale dan Kak Auliapi. Jadi ini maksudnya bukan Kak Auliapi ya, kreator kami. Ini langsung aja kita dekor. Ini dekor lantai 2, ini bakal menjadi dekoran aku dan dekoran Playton. Menurut kami dekoran kami ini sama-sama bagus ya teman-teman. Dan ini kita lagi susun-susun beberapa furniture-nya ya teman-teman, dan beresin yang tidak berguna. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Kusurnya mungkin bakal di sini aja, dan ada TV. Kasurnya itu warna putih teman-teman. Lalu tempatnya itu yang di dekat air terjun, rencananya itu buat kamar baby Kim aja, biar sendiri gitu dia, biar estetik ya kamar sendiri yang kecil, minimalis gitu ya teman-teman. Gak apa-apa lah meski kena air, bukan kena air siapa, deket air ya teman-teman. Anggap aja itu tuh ada kacanya, itu transparan dah gitu, cukup. Dan juga ini langsung aja kita mau dekor ini ya teman-teman. Apa ini namanya? Kamar mandi. Kira-kira buat lantai 3 ya, alias video ketiga dan terakhir untuk hari ini, kira-kira siapa ya teman-teman? Cepet dong komennya, aku mau cepet-cepet langsung bikin juga nih. Ya jadi ya, semoga aja kalau misalkan aku langsung buat, pilihnya benar ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, kami juga nanti bakal ambil barang-barang yang ada di furniture shop, karena kami juga mau punya barang-barang furniture di furniture shop. Semoga aja kalian paham. Oh ya, aku juga mau bilang, pasti kalian bertanya-tanya kenapa kami nggak kayak Mama Kelin tadi, kayak ada sebelah gitu di karakter waktu video pertama. Iya, karena kami ada dua ya teman-teman ya. Ya seharusnya sih bisa satu orang, bisa dua orang. Contohnya ya, bisa jadi kayak Mama Kelin, bisa jadi kayak kita. Jadi one person and two person, it's max, oke? Max itu berarti sudah full dan penuh ya teman-teman. Jadi tercukup itu dua orang paling banyak, dan yang paling sedikit satu orang. Langsung aja, kami itu juga bakal isi-isi di lantai satu tuh, karena di lantai satu ini belum tentu beres semua ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri tadi aku sempat nata lantai satu, dan di sini POB lagi belanja di furniture shop. Itu dia POB. She's kinda cute ya, yeah, but cute me either. Oke, di sini aku lagi belanja beberapa yang mungkin perlu ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini aku ambil beberapa item free, tapi yang paling important itu dari ini ya teman-teman. Apa sih namanya? Take care ya. Sorry tadi banyak gitu. Ya soalnya aku belum cukup minum air banyak teman-teman, jadi kering ya teman-teman. Kalau misalnya lihat sendiri, tempatnya anak-anak mainnya ada di situ aja. Dan ini kita langsung aja ke atas. Aku juga mau review kalau di situ tadi ada emote yang terbaru. Jadi kita tidur bisa HP-an teman-teman. Oke. Ini juga ada apa itu namanya teman-teman? Ada. Aku kasih beberapa perhiasan juga di dalam kamarnya supaya cantik ya teman-teman. Dan kamarnya Mama Kelin sama Papa Kenzo stay golden and brown, because mereka berdua suka warna itu ya teman-teman. Jadi kita bakal dekor pakai warna itu. Dan rencananya di sini kami buka paket birthday, karena kami maunya itu kamarnya Baby Kim itu rainbow color gitu. Tapi ternyata nggak cocok teman-teman. Bukan nggak cocok ya apa? Gak seperti yang aku pikirkan. Jadi kita ya batalin aja deh. Kalau gitu ya langsung aja diberesin, dan seperlunya aja yang diambil ya teman-teman dari paket itu. Oke. Sorry ya teman-teman, aku tadi overreacting because I don't know what to do it. Oke, gantian. Soalnya bentar lagi selesai teman-teman videonya. Oh ya, ini kita lagi dekor kamar Baby Kim. Kecilin dikit dong. Makasih Kak Uyale. Dia soalnya lagi nonton video ya teman-teman.
Karena dia pintar banget, dia itu baik guys, nurut dibilangin. Jujur banget dia malahan. Gak apa-apalah, namanya juga karakter orang masing-masing. Oh ya, di sini kita juga mau rencananya nambahin tempat camping mungkin buat di luar supaya nggak sepi juga dan estetik ya teman-teman. Kalian bisa lihat itu ada tempat kopi buat minum-minum mungkin, dan ini langsung aja kita perjalanan ke super shop. I mean not super shop, this is a furniture shop nih. Kita buat beli beberapa barang yang kurang yang bakal kita butuhkan untuk rumah ini. Bentar lagi selesai dan kami gak bakal kasih tahu hasilnya teman-teman sampai nanti lantai 3 lalu kami house tour gitu ya guys. Dan mungkin aku yang bakal closing karena POB sendiri sekarang lagi ada di kamar mandi ya teman-teman, jadi dia gak bisa isi suara ini. Mungkin aku aja ya. Okay guys, buat video kali ini segitu aja ya. Semoga kalian enjoy. Bye everyone. Love you guys so much. See you on our next video.